Hai semua, balik lagi sama gua. Kali ini gua main game Demon Slayer Blade of Azir atau nama lainnya itu Blade of Pillars. Sayangnya dua nama ini hanya gua pakai di konten gua sekarang. Jika kalian cari dua nama ini di Play Store tuh udah nggak ada ya. Bener-bener udah nggak ada. Jadi ya gitulah ya. Kita lagi main di akun viewer sekarang. Gua lagi main di akun viewer ini. Kalau nggak salah dia suruh gua review dan jual ya akunnya ya. Bentar ya, akunnya siapa ini? Johan namanya, Johan. Namanya Johan, dia bilang, "Bang, jualin akun gua. Kalau laku sisanya buat lu," katanya. "Kalau laku sisanya buat gua, ya udah." Jadi akun ini tuh mau dijual 100.000 cuy ya. Mau dijual 100.000 VIP 1 udah ada border Shinobu Pillar, udah pasti Shinobu Pillar-nya di atas bintang 11 ya. Kita lihat dulu servernya. 1154. 1154 cuy ya. Katanya akun ini mau dijual 100, nanti kalau laku uangnya buat gua semua katanya. Uangnya buat gua semua. Ownernya kita kasih doa aja. Parah. Ya jangan lupa kalau minat sama akun ini ya, nanti PM gua di Facebook 100k. Tapi sabar, nanti habis ini kita review sama-sama akunnya kayak apa bang. Apakah worth it bang akun ini 100.000 untuk gua beli? Sabar, kita lihat sama-sama nanti. Sabar, ini udah bisa klaim belum? Oke. Klaim itu, dailynya belum nih pas ini. Resetnya jam 12 siang lah dia. Kita daily tipis-tipis dulu. Baru kita review akunnya, sabar, santai. Gila, ini belum kelar nih. Kita belum kelar karena belum kuat atau emang ownernya males gitu. Ada dua kemungkinan, anjay ya. Kadang orang malas daily, mainnya udah bosen ya kan. Bahkan ada sampai akun yang udah terlantar padahal VIP nya lumayan gede. Terlantar akunnya cuy. Free, anjir. Lihat. Ya udah kita review langsung hero-nya. Gua selama-lama Shinobu Academy 17. Equipnya apa? Merah 3. Yang air cuma 1. Rune-nya bawa Agility Fury, anjay Agility Fury. Clear Min Strength. Vitality, berarti kurang combo dong. Aneh juga nih. Masa nggak ada combo, kocak. Ini ngapain pakai purga bawa combo brother? Kagak ada apa buku combo? Gak ada ya buku combo ya? Ada lu 7 lu, kenapa lu bawain purga? Kenapa bawain purga? Udah bawa clear min ini udah bagus bener. Ini butuh combo nih. Kenapa bawa purga gini? Cabut aja coba purga. Ganti combo. Ini kan support. Kalau nggak ada combo ya gimana mau ulti 2 kali? Apas juga ya dapatnya Fury ya situ ya. Ada komanya, bawa handblade udah kencang banget tuh. Shinobu Pillar, Shinobu Pillar 17. Equipnya all in di sini. Oke, bagus. Rempek akurasi, wih hoki juga ya anjir ya, rempek akurasi. Selama lawannya nggak Kyoko sih nggak apa-apa main crit ya. Selama musuh nggak bawa Kyoko, tapi kalau musuhnya bawa Kyoko ya broken. Udah kurang bagus sekarang main crit kalau musuh bawa Kyoko, lebih enak main ke damage aja ya. Attack biasa ini, up penetration, bravely, akurasi bagus, combo. Crit persuit main combo crit persuit crit rate itu udah jelek kalau ada Kyoko.
Lagi bawa Davidian. Tinggi nih crit ya. Koma ada, oke. Okay. Yojuro tank 17. 10 merah yang ada elemen 3 doang. Bawa hot. Turtle Ripple, widih. Tapi nggak bawa pink koma ya, bawa hot ya. Bawa hasil. Oke. Okay. Tamayo 16. Tamayo sama MUI bukan bagus MUI aja coy. Kenapa pakai Tamayo? Tahun Demacres. Agility Vitality. Oh, gua salah lihat anjir. MUI masih bintang 11. Gua kira 16 tadi. Gyo Academy 16. Pempek Arrival. Fury Blessing. Oke, lumayan lumayan. Untuk harga akun 100.000 ini masih worth it sih menurut gue, masih worth it itu ya. Karena ada Shinobu Pilar, udah 17, dan akunnya ada border Shinobu Pilar, worth it lah. Hari gini akun nggak ada border club clip tuh kayak gimana gitu ya? Gimana menurut lo pada gimana dah? Kalau akun kalian belum ada border club clip kayak entah apalah hero yang entah Akaja, border Akaja, entah Shinobu, entah Gyoko, entah Sanemi, masa iya lu nggak ada border club clip sama sekali sih? Harus ada ya. Meskipun terlalu silo ya. Dan ini rank berapa power nih? Top 4 power ya, top 1 ya, gila. PP 12. Kayaknya udah gak main lagi sih PP12 nya ya. Udah gak main gak sih? Masa masih kayak gitu line up ya? Kayaknya udah gak main itu. Cuma powernya terlalu tinggi aja karena dia top up ya. Karena dia top up nya begitu ya, terlalu tinggi powernya. Udah gak main sih feeling gua. Coba aja kita attack. Power 6M. Kok sakit ya? Dilopatin Giyu deh. Kok sakit Giyunya taruh di situ? Kena tahun. Giyu 17 sakit juga ya. Tapi powernya beda jauh sih. Tapi kita lihat ya. Power jauh segini. Bisa ngelawan nggak? Tapi lompatan Giyu musuhnya sakit sih. Anjir cu. Mati nih mah. Dor. Gua combo itu gua enggak. Bukan combo, crit pursuit itu. Kena tahun Giyunya. Eh enggak kena ya. Enggak kena dong. Dan mati Mimisuri. Buset dia selebew. Giyunya mati. Gila, ini power beda jauh ya, masih ngelawan lu. Ini perkara meta doang nih. Gokil, gokil. Power beda jauh, coy. Perkara yang kita pakai meta yang bintangnya sama ya. Ini meta late game lawan meta jadul dengan bintang sama ya. Dia bintang sama lagi Yu Mitsuri 17. Kalau ini nggak sama tapi ini sama ya, kurang lebih sama lah. Star bintang 17 Mitsuri bawa skin mukul dibakar lagi.
Suri dengan Tamayu ya. Kalian lihat sendiri nih. Meta jadul lawan meta baru ya. Meta late game nanti ya. Bahkan bisa gantiin posisi Akaja, Shinobu Pilar ya. Yain build. Karena udah jelek Akaja ketemu Gyoko. Tapi kalau Shinobu Pilar masih bagus ya. Karena ada DOT. DOT-nya bagus bener. DOT sama debuff-nya tuh gila, keren banget. Shinobu Pilar tuh. Kesimpulannya apa bro? Ketika power segede jauh begitu bisa menang. Menang the real digendong Shinobu Pilar. Kesimpulannya apa Shinobu Pilar? Bagus apa enggak? Pikirin aja sendiri. Power tuh beda jauh banget. Jauh lah power, beda berapa M ini? Setengahnya powernya hampir. Enggak setengahnya sih. Ya 2M-an lah, 2M-an ya. Ini bentar lagi 4M powernya. Ya 2M-an bedanya. Tapi lihat PP-nya 12 sama 1. Jauhnya kayak langit dan bumi ya. PP 1 menang lawan PP 12 tuh kayak waduh kacau sih. Itu kalau lu masih masa pakai meta lama lah. Lu lihat sendiri lah, meta lama kayak lancau. Power lu segede gitu pasti kalah lah. Karena bantai Shinobu Pilar lah. Jadi worth it nggak akun ini dibeli 100.000? Worth it lah, gila ya, bener aja lu. Coba kita kaca ini nih, tekan biru. Nggak dapat apa-apa lah, nggak usah lah, ngebuang-buang waktu gua. Kita lihat koin dulu. Dia ngambil tok, Korage, bagus. Resiliensi belum buka, nanti buka sendiri ya. Resiliensi lo ambil, penting itu. Ini juga belum. Coba kita gacha sekali. Oke, ampas sudah. Ampas. Diabolin. Gak apa-apa, ini meskipun gak ada elemen, kalau ini bisa direset bro. Maksud gue tuh jangan A bintang bawahnya nih. Kan ada bintang 3, bintang 2 ya. Maksud gue bintang itu jangan lu up. Tapi kalau untuk ini gak apa-apa lu up. Bisa lu reset. Reset gratis lagi. Ini gak apa-apa di up. Reset gratis mah. Gak apa-apa lah. Oke. Ya gini lah akunnya lah. Tabungannya apa, semua koin ada 97 ya. Ini ada 97. Bisa ambil yang lu perluin nanti. Tas ya. Tasnya kayak gini ya. Ingetin ya, tasnya kayak gini ya. Tiket elit masih ada 10 dan tapi udah nanti tukar ke Wish aja kalau nggak kepake. Nggak ada gunanya juga. Udah meta SP ke depannya nanti bentar lagi ya. Udah bentar lagi banget sih. Startnya cuma ada 1000. Begini tasnya. Ya udah. Jangan lupa PM gue di Facebook kalau kalian minta sama akun ini 100.000 aja. Oke, okay, thank you.